hidupmu. Saudara, sampai apapun yang kita lihat di bumi, bisa dan apa yang kita ikuti, maupun pelajaran tentunya yang kita tegakkan. Ingat kita yang banyak kebutuhan yang pada dasar hanya sebatas semak-semak bulukan tubuh kita, kita bakar, kita buang itu saja. Tapi sekarang keluar semak-semak yang kita bilang dulu semak bulukan, ini ternyata banyak manfaatnya. Begitu diteliti, ini ternyata obatnya paten untuk mengobati tubuhan ini yang kita anggap lurus hanya tubuhan biasa-biasa saja, ternyata hari ini dia merupakan tubuhan yang sangat kecil. Allah berbesar dengan kamu teliti. Teringat kita kepada kata beliau, banyak kebutuhan ini yang bisa jadi pelajar, seperti bisa ungkapan beliau dikatakan Yesus itu kuna. Jadilah kamu seperti pisang, jangan jadi seperti jelata. Manfaat bagi manusia, mulai dari pucuknya, daunnya, batangnya, urinnya, sampailah keluar dari kalisir, penuhnya, sampai ke urin, bermanfaat semuanya untuk manusia. Maka jadilah manusia seperti ini, lingkungan kita berada. Tapi jangan seperti jadi warna dulu dan kita tambah. Kurang lagi tadi. Bisa wakil, kita bisa berdekati. Mendaki saja baru, telah datang. Maka jadi kita seperti bisa dimanapun kita berada, bisa saja semakin tinggi rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana kita tidak kritisi Allah sedang lainnya manusia? Kalau kita lihat dalam Al-Quran cerita binatang, yang kadang-kadang kata kita ada binatang yang ciptakan Allah ini tidak ada bermanfaat, bahkan nyamuk membuat orang jadi meleoner. Kalau tidak ada nyamuk baik, tidak ada urusan baik, tidak ada cek lagi tutupan. Tapi karena ada nyamuk, banyak orang yang kayu ini, banyak orang yang bagus ekonominya karena nyamuk. Artinya apa? Dalam Al-Quran terlihat dan telah diteliti ada sekitar 31 nama binatang yang diabadikan dalam Al-Quran. Mulai dari nyamuk,